Dan sempena lawatan seharinya ke Johor hari ini, Perdana Menteri bakal merasmikan Pusat Transformasi Bandar UTC Johor. UTC yang menghimpunkan 33 agensi kerajaan serta swasta ini berjaya memberikan perkhidmatannya kepada kira-kira 1.8 juta orang sejak mula beroperasi. Untuk perkembangan di lokasi, kita bersama wartawan Anas Matno di Galeria Kota Raya Johor Bahru. Anas, teruskan. Terima kasih Leila di Bilik Berita Angkasa Puri. Baiklah, bersiaran secara langsung sekali lagi kami di Kemah Utama sempena dengan perasmian Pusat Transformasi Bandar UTC Johor di Galeria Kota Raya Johor Bahru ini. Dan baru sebentar saja tadi tetamu kehormat iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah tiba ke Kemah Utama bersama tetamu-tetamu lain. Dan baiklah, jika sebentar tadi kami telah kongsikan mengenai 1.8 juta pengunjung di Johor Bahru yang telah pun mendapatkan perkhidmatan di Pusat Transformasi Bandar ini sejak ia mula beroperasi pada Julai 2014. Dan kali ini kami mendapatkan reaksi sendiri pengunjung, terutamanya warga Johor Bahru yang berada di sini, untuk mendapatkan reaksi mereka mengenai manfaat UTC sejak ia mula beroperasi. Bersama dengan saya ialah Haji Abdullah Abdul Rahman yang ingin berkongsi mengenai UTC ini. Apa khabar Pakcik? Dan boleh kongsikan mengenai UTC di Johor Bahru ini? UTC di Johor Bahru ini ditubuhkan lebih kurang masuk 2 tahun. Penglibatan orang awam belum begitu bersemangat lah, belum begitu hingga ke luar bandar. Mungkin apa Pakcik mengenai Pusat Transformasi Bandar? Ia sangat, sebenarnya ia sangat bagus, memudahkan perkhidmatan dan sebagainya. Tapi mungkin ramai rakyat yang di luar bandar tak dapat maklum. Jadi apa yang perlu dilakukan? Jadi kena lakukan publicity, kena lebih. Lokasinya macam mana? Lokasinya di Johor Bahru ni okey lah. Walaupun tapi ada transport lah. Baik, terima kasih Haji Abdullah Abdul Rahman yang bersama dengan kita ketika ini. Dan saya tidak bersorangan apabila saya turut mendapatkan seorang lagi, iaitu Nur Hisham yang ingin juga berkongsi mengenai perkhidmatan yang ditawarkan di sini. Apa khabar Cik Hisham? Baik, alhamdulillah. Cik Hisham, sejak setahun yang lalu Cik Hisham telah dikatakan telah mendapatkan perkhidmatan di UTC ini. Apa perkhidmatan yang telah diperoleh di sini dan apa bezanya dengan dulu sebelum ada UTC? Datuk Sri IR Dr. Wee Kang Siong. Okey, sebab dia sebab satu tempat kan. So, satu urusan, semua urusan kita buat kat satu tempat itulah. So, senang tu semua saya lah, juga tanah, juga harta, bilai, buat IC pun boleh balik. Kalau beza dulu macam mana? Ya? Ya? Kalau dulu macam mana? Dulu kita kena pergi banyak tempat lah. Kan? Banyak tempat. So, kena pergi JPJ, kena pergi banyak pos, kena beratur lambat kan? So, dekat sini, everything semualah. Dari segi kemudahan di sini macam mana? Parking kereta macam mana? Oh, parking mudah. Parking memang tak ada masalah. So, tak ada masalah lah. Parking okey. Terima kasih Nur Hisham. Baiklah, kami masih menantikan detik bersejarah perasmian Pusat Transformasi Bandar UTC Johor ini. Dan untuk itu sekian saja laporan kami dari Majlis Perasmian UTC Johor untuk petang ini. Kembali semula kepada Leila di Angkasa Puri. Silakan.